Motivasi terbesar saya sih sebenarnya simpel ya, kepengen kerja aja, kepengen ya kerja, mencari kesibukan, mencari nafkah lah untuk keluarga. Bermotivasinya sih lebih itu. Selama kegiatannya positif, aktivitasnya positif gitu kan, ya kenapa enggak laku sih gitu. Lakuin aja selama masih diberikan kesehatan, selama masih dikasih umur sama Tuhan sampai detik ini, kenapa enggak? Kenapa tidak menghibur orang kan, katanya baik ya, berpahala. Sekarang sih orang berpahala enggak ada ya. Dulu kan Kak Jupe kan, dulu kan dia yang istilahnya tuh kaptennya kita tuh DPRS, kaptennya DPRS dulunya tuh Kak Jupe gitu. Sekarang kaptennya sudah tiada, mau nggak mau kita ya cari usahanya masing-masing. Aku kadang-kadang salah nggak sih kalau aku pengen tahu tuh kadang-kadang kenapa ya aku sering dimimpiin terus sama beliau? Apa ya hati-hati dalam mimpiku? Kak Jupe tuh suka datang seolah-olah tuh dia tuh hidup kembali. Kita ngobrol, kerja lagi, curhat-curhatan lagi. Hal-hal seperti itu, aku kadang-kadang sampai mikirnya, mungkin itu cuma bunga tidur. Mungkin itu cuma karena aku kangen banget kalau kata orang bilang, makanya dimimpiin terus gitu. Tapi ini sering aku dimimpiin beliau. Katanya mungkin minta didoain. Kalau didoain mah jangan ditanya. Setiap malam dalam doaku sebelum tidur tuh selalu mendoakan beliau itu. Tapi sempat jadi ingin tahu nggak sih, ingin mengartikan kenapa ya dimimpiin terus? Itu dia, makanya kadang-kadang aku pengen tahu gitu, kenapa ya aku dimimpin terus sama Kak Jupe. Apa mungkin karena ikatan kita terlalu dekat kan, karena kita kan batin kita kuat gitu, makanya aku dimimpin terus sama Kak Jupe. Apakah aku yang memang belum mengikhlaskan kepergian beliau? Namanya ikhlas itu kan nggak bisa begitu aja katanya ya, dengan seiringnya waktu. Kalau aku bilang ikhlas itu ya dengan seiringnya waktu, yang ada tuh kita mencoba menjalani hidup aja dengan rasa sakit ini supaya lebih kuat gitu. Ya, itulah kali ya, mungkin karena aku belum bisa merelakan kepergian Kak Jupe, mungkin itu. Kepengennya aku yaitu dia. Semoga aku bisa kerja, jadi aku bisa membangun sesuatu. Bahkan aku punya niat, kalau memang Tuhan ngasih aku rezeki yang banyak ya Tuhan, aku kepengen banget bikin masjid atas nama kakakku Yuri Rahmawati alias Julia Perez. Boleh nggak sih? Boleh kan ya kita ya keluar, misalnya kita bikin masjid untuk almarhum kakak. Aku kepengennya gitu. Jupe kan suka banget kan emas kan, warna-warna gold, karena orangnya glamour. Aku kepengen banget bikin pengen bikin masjid emas di atas namakan Julia Perez. Amin, ya Allah, ya Tuhan. Semoga nih ya Tuhan, ya Allah, sebelum mudah-mudahan dengar doaku, sebelum nyawaku dicabut, aku kepengen bikin masjid emas, kubah emas untuk kakakku Julia Perez.